Nggak gerak bener. Halo guys, balik lagi dengan aku dan channel YouTube-ku, Yesi Andriane. Hari ini kita mau makan sehat. Sehat. Banyakin lalapan gitu guysnya, karena udah lama kita nggak makan lalapan banyak guys. Mumpung sekarang ada lalapan, menangalanya sebagian menangala, sebagian beli. Guys. Dan nasi, sekarang porsi nasinya dikurangi sedikit karena kita mau banyakin lalapannya banyak. Betul. Ininya cumi-cumi. Lauk-lauknya cumi sama sambal. Oke guys, sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Ini cuacanya udah enggak enakin. Mendung-mendung. Yuk mah, cuci tangan. Makan, minum. Oke guys, ini kita udah cuci tangan. Sekarang kita mau langsung sikat. Sebelum makan, kalian siapin makanan juga biar kita sama-sama makan. Ayo, sikat. Yang mana dulu ini teh? Sampai bingung. Daun ini. Dimakan sama daun pepaya. Ini teh entul. Enak ya? Daun jambu mete guys. Ini kita makan cumi nih. Gini nih caranya nih. Teh dimasukin ke sini. Tuh. Buat apa? Enak emang, apalagi dicoyle sama sambal galendo. Ini cuminya cumi asin guys. Cumi asin. Wangi banget. Enaknya. Jadi wangi. Tapi ininya tua. Ada yang muda. Baru rempahnya. Ya, gerimis. Ada ini. Yang dalam nih. Yang muda nak. Enak ini juga, asal jangan dimakan sama batangnya. Sambalnya pedas, yes. Gak gelap, bener. Gudi ya, besar deh ya. Ini cumi asin. Tapi udah di ini ya, dicuci beberapa kali. Udah direndam kayak gitu, jadi nggak begitu asin. Enaknya katanya. Ada ininya nih. Nanti kita tali rapia. Bener kan ya? Diikat, jadi kalau nyemplung biar gak terlalu jauh, gampang ditarik. Sampai gak bisa ngomong, aku gak hakin menikmatinya. Ini tali rapia yang kecil mah bisa dimakan. Gak ada.
Enak banget. Apalagi kalau nasinya liwet, yes. Itu enak. Biarpun kita potong, tetap aja namanya kacang panjang. Nggak jadi kacang pendek ya. Tuh, kacang panjang. Ya sih, ketawa ya gitu. Ini namanya apa? Itu teh namanya pete. Kenapa dikasih nama pete? P-E-T-E. Kita makan tiga langsung. Apakah reaksinya seperti apa? Wow. Reaksinya? Hitung sampai 10, guys. Ayo, hitung. Wow. Ternyata matanya kegigit, terserah. Tetap aja ini teh kacang panjang. Aku nang. Ada daun ininya tuh bang. Kuatan dong sambalnya. Aku udah kebal pedas. Ini tuh makan tuh sama tangannya dua nana sibuknya. Mama yang kecil juga ada ya tuh. Tapi bisa dimakan lah. Petainya nggak dimakan ya? Dimakan. Tahu aku. Enak banget. Halo bar. Kena angin. Manduh, guys. Mandu terus masak? Ikan. Belanja. Mau saja bang, nggak jadi. Sakit itunya. Pengelolanya.
banyak yang sakit. Betulnya lagi lagi. Nipat banget. Merah. Sama kan? Ambil abu mas. Ambil. Iya sih. Pengen lagi tapi ditahan. Enak. Dia tahan. Kita makan lalapannya. Makan. Kemana, Mak? Mama lu. Tadi yang ada jamu. Ya. Mam ya, Le. Tadi kita minta daun jambu ke Mak Nduh, cuma enggak ada nya. Adanya 12. Habis. Enggak sih ya. Dimakan semuanya. Enggak pahit dah. Hop. Biasanya suka ada yang pahit timun teh. Ini mah enggak. Masih muda-muda. Tapi meskipun enggak pahit, tetap halusinasi gitu kan, guys. Perlu diketahui ini teh ulat bulu. Tuh kacang habis. Enak kau. Kacang teh manis. Kayak kelinci kru kru kru. Lanjut kan? Nah, tetetuas. Nah, iya. Tinta. Jadi kacang ya? Enggak asin. Cobaan, cobaan. Enak guys. Jangan putus. Terus. Ini dulu. Jangan putus. Campur. Enggak. Penuhnya. Sambal mau habis ya. Waktu cobek. Padahal ini pada sambalnya. Cuma lagi gitu nih. Ketutup sama ini pedasnya. Lagi-lagi enak gitu nih yang ketutup sama timun juga.
sama timun enggak terlalu pedes ya? Sama timun justru pedes. Pedes nih. Hmm. Oh, sama ini enggak? Hmm. Hmm, kita makan yang kecil. Kenapa tiap ini ada talinya? Gak berani banyak kalau sama timun. Nah, pedas. Dan mama mati tadi sedikit cabai nah, jadi gak kerasa pedas, timunnya banyak. Betul tuh nama kia. Udah tanggul ya? Habisin ini mungkul. Habisin ini. Udah. Gak kuat. Asinnya. Ya, habisin timun aja ini sayang. Terakhir. Alhamdulillah sudah habis guys. Makasih banyak udah nemenin kita makan. Yang sudah subscribe makasih banyak, yang belum subscribe jangan lupa subrek ya guys, yang jangan lupa di like, di komen, ditonton ya. Sampai besok, jumpa lagi.